Kabar mengejutkan datang dari institusi Polri setelah viral tewasnya seorang polisi. Bribda Ignatius Dwi Frisco Siregit tewas setelah diduga ditembak oleh seniornya. Kabar ini menyebar lantaran pihak keluarga mencium adanya keanehan tewasnya Bribda Riko. Masyarakat pun banyak yang bertanya-tanya mengapa kasus ini seolah senyap. Di sisi lain, pengacara Hotman Paris mempertanyakan sebab kematian polisi asal Melawi. Melalui postingan video akun Instagram Hotman Paris Sofial pada Rabu 26 Juli 2023, terlihat ada seorang anggota polisi dengan seragam yang telah terbujuk kaku. Isak tangis para anggota keluarga terdengar dalam video yang berdurasi 31 detik. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!